Assalamualaikum dan hai, anda bersama saya Arif Ismail dan hari ini bersama saya ada Honor 9 Lite iaitu peranti skrin bingkai nipis dengan 4 kamera pada harga di bawah RM750. Dari segi spesifikasi, Honor 9 Lite didatangkan dengan skrin 5.65 inci pada resolusi Full HD+, chip High Silicon Kirin 659, memori 3GB RAM dan bateri berkapasiti 3000mAh. Dari segi rekaannya, ia membawakan rekaan berasaskan kaca di bahagian belakang dan hadapan yang mana direka dengan binaan kaca 2.5D. Ia kelihatan elegan berbanding rekaan logam pada Honor 7X, namun ketahanannya kini sudah berkurangan atas penggunaan kaca ini. Mujo Honor turut memberikan hard case bersama pembelian peranti ini bagi melindungi peranti daripada kesan calar atau hentakan. Bercakap mengenai sambungan, ia masih menawarkan sambungan micro USB dan earphone jack di bahagian bawah bersama-sama pembesar suara mono di bahagian ini. Ia tidak dilengkapi dengan IR blaster seperti yang hadir pada Redmi 5 Plus, namun masih membawakan sokongan kad microSD pada slot SIM kedua. Ia juga hadir dengan sokongan gyroscope bagi membolehkan anda mendapatkan paparan permainan yang lebih imersif melalui pergerakan peranti. Untuk sokongan security, Honor 9 Lite hadir dengan fungsi imbasan wajah yang bolehkan pengguna menyakunci peranti melalui penggunaan kamera hadapan. Ia mampu menyakunci peranti dengan pantas dengan membenarkan anda menyakunci secara terus atau slide to unlock seumpama pendekatan iPhone X. Sekiranya imbasan wajah tidak berfungsi dengan baik, anda boleh menggunakan pengimbasan jari di bahagian belakang yang mana masih lancar untuk pembukaan peranti. Bergerak ke bahagian hadapan, ia didatangkan dengan skrin bingkai nipis pada nisbah 18:9 dalam membolehkan lebih banyak kandungan dipaparkan pada skrin selain memberi penampakan peranti yang lebih moden. Kualiti paparan IPS LCD pada saiz 5.65 inci ini juga kelihatan sangat baik dengan memberi warna yang menyala selain hadir dengan viewing angle yang luas untuk dilihat dari sudut berlainan. Honor 9 Lite dijana dengan EMUI 8.0 berasaskan Android 8.0 Oreo, iaitu antara muka yang hampir sama digunakan pada Huawei Mate 10. Seperti iterasi EMUI sebelum ini, ia membawakan antara muka yang ceria bersama sokongan tema yang boleh dimuat turun secara luaran. Ia hadir dengan sejumlah fungsi menarik seperti one-handed mode untuk pengawalan peranti melalui satu tangan dan sokongan app lock untuk kebolehan mengunci sesuatu aplikasi. Honor 9 Lite dijana dengan chip yang sama seperti Honor 7X melalui penggunaan chip High Silicon Kirin 659 bersama memori 3GB RAM. Prestasinya walau bagaimanapun tidak sepantas 7X yang hadir dengan 4GB RAM dengan penampakan sedikit lengah masa ketika membuka dan membuat pertukaran aplikasi. Namun memainkan sejumlah permainan terkini seperti PUBG Mobile dapat dimainkan dengan lancar pada tetapan grafik asas dengan kawalan haba yang sangat memuaskan sehingga akhir permainan. Honor 9 Lite didatangkan dengan sistem dual camera 13MP dan 2MP bagi membolehkan peranti ini menghasilkan penggambaran portrait dengan kesan bokeh. Kualitinya dilihat baik untuk kebanyakan situasi, namun kawalan white balance dengan dynamic range-nya tidak sebaik Honor 7X. Hasil gambarnya kelihatan lebih gelap selain memberikan kepercayaan gambar yang tidak begitu tajam, terutama digunakan pada situasi low light. Untuk sokongan portrait mode pada kamera belakang, hasilnya kelihatan kurang kemas dengan kemasan blur yang kurang sempurna pada bahagian sisi objek. Kamera hadapannya dilihat memberi hasil yang soft walaupun sokongan beautify telah dimatikan, namun masih kelihatan lebih baik apabila dibandingkan dengan kamera hadapan Xiaomi Redmi 5 Plus. Hasilan portrait untuk kamera hadapan ini yang menariknya mampu menghasilkan kesan bokeh yang baik dengan hasilan blur yang kemas apabila diteliti pada bahagian wajah. Untuk rakaman video, Honor 9 Lite tidak didatangkan dengan sebarang penstabilan image seperti EIS, jadi rakamannya kelihatan lebih bergegar di samping tidak membawakan sokongan rakaman 4K pada peranti ini. Untuk jangka hayat bateri, peranti dengan bateri berkapasiti 3000mAh ini mampu memberikan bacaan screen on time sekitar 6 jam 16 minit untuk penggunaan sepanjang hari. Ia tidak dilengkapi dengan pengecasan pantas, jadi ia mengambil masa sekitar 2 jam 33 minit untuk mengecas peranti ini sehingga penuh. Secara keseluruhannya, Honor 9 Lite menawarkan sebuah peranti yang padat dengan fungsi moden tanpa memerlukan anda untuk berbelanja ribuan ringgit. Ia hadir dengan skrin bingkai nipis, binaan kaca, sokongan 4 kamera dan sokongan imbasan wajah membuatkannya salah satu peranti yang cukup seimbang apabila dinilai dari segi harga yang ditawarkan. Ia mungkin tidak sebaik Honor 7X yang lebih pantas dan memberikan kupaian kamera yang lebih menarik. Namun dengan harga RM749, ia masih memberikan nilai yang hebat untuk memberi persaingan kepada peranti yang lain. Dengan harga jualan ini, Honor 9 Lite dilihat bersaing dengan peranti sekelasnya seperti Xiaomi Redmi 5 Plus. Sekiranya anda mengutamakan sokongan customasi seperti pemasangan custom ROM, IR blaster,
skrin yang lebih besar dan ketahanan bateri yang lebih lama, Xiaomi Mi 5 Plus adalah lebih berbaloi untuk dimiliki. Sekiranya anda mengutamakan selfie, sokongan portrait mode, rekaan yang lebih elegan, sokongan imbasan wajah dan sistem operasi Android yang lebih terkini, Honor 9 Lite dilihat lebih sesuai untuk anda. Jadi sekian daripada saya, Ari Ismail, untuk ulasan Honor 9 Lite pada kali ini. Sehingga kita berjumpa lagi di lain hari dan di lain waktu. Sekian, terima kasih.